Selamat siang. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama kamu. Nama asli saya Abi, Pak. Tapi saya siap dipanggil apapun sama Bapak. Karena saya siap menjadi budak korporat. Sebentar, Pak, ya. Ya, silakan. Kenapa? Ada yang lucu? Iya nih, Pak. Dari chat grup Bapak-Bapak Komplek. Ada tebak-tebakan dari Pak Mulyadi. Nih, gajah apa yang baik hati? Saya nggak tahu sih. Jawabannya, gajah hati. Gajah hati. Ya udah, kita mulai saja interviewnya. Kenapa kamu mau bergabung dengan perusahaan saya? Iya, Pak. Jadi saya sudah stalking perusahaan Bapak sejak lama. Jadi Abi. Iya, Ma. Jangan lupa cuci baju, cuci piring juga. Iya, Ma, nanti ya. Maaf, Pak. Sampai mana, Pak, kita? Coba kamu kasih tahu apa kelebihan kamu. Oh, kelebihan. Kelebihan saya itu saya tidak punya kelemahan, Pak. Salah satunya itu saya tidak sombong sama sekali. Saya baik dan ramah, Pak. Abi, ini masa kucing buat sembarangan. Bersih itu. Ya, Ma, nanti ya. Lagi interview kerja nih. Yaudah. Gak apa-apa. Kamu bantu dulu aja ibu kamu. Oh, gak usah, Pak, gak usah. Itu mama juga udah biasa kok kepalanya kena pup gitu. Udah biasa. Kita lanjut ya. Kelebihan saya yang lain itu adalah saya tidak suka menunda pekerjaan. Saya paling benci itu. Sama saya ini sopan, terutama sama yang lebih tua. Sopan banget, Pak. Abi, bersihin sekarang. Bau. Mama nih gak lihat apa? Iya, nanti aku bersihin ya. Sekarang kan lagi interview. Nanti aku tuh bersihin semua, satu komplek aku bersihin. Mana sih berisik banget nih? Ngerti apa? Ribet banget orang tua. Maaf, Pak, ya, saya. Pak, kok mati? Pak, saya diterima ya, Pak, ya? Pak? Pak?